Selamat siang, Sampurasun, Samperaharje. Ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bareng Duta Bahasa Provinsi Banten 2020. Nah, pada hari ini kita kedatangan kembali dua tamu finalis Duta Bahasa Banten. Di sebelah kiri saya ada Intan, kemudian sebelah kanan namanya Andi. Nah, coba tolong kenalkan dahulu Intan dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, kemudian pakai bahasa asing yang kamu mampu. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Chandra Aulia. Saya lahir di Tangerang tanggal 26 tahun 2000. Saya tinggal di Cisait Puri Pratama di Kabupaten Serang. Hello, my name is Intan Chandra Aulia. I'm from Cisait Puri Pratama. I live in Kabupaten Serang. Thank you. Pakai bahasa daerah? Coba pakai bahasa ibu, pakai bahasa Jawa Serang, atau pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Betawi? Cuman itu aja sih, Kak. Cuma bahasa ya, asing dan bahasa Indonesia. Ya. Silakan, kalau Andi. Perkenalkan, nama saya Andi Sepudin, asal Kabupaten Lebak, usia 21 tahun. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Sanuddin Banten. Pakai bahasa, bahasa daerah. Daerah boleh. Kenalkan, nami Abdi Andi Sepudin. Abdi asalnya di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebaknya di Kecamatan Lewi Damar, lebih tepatnya di Desa Bojong Menteng, anu caket Suku Baduy. Oke. Usia umur 21 tahun. Kalau pakai bahasa asing sekarang coba. Ismun Andi Saifuddin. Anak Pemanun min Kabupaten Lebak. Oke, terima kasih. Nah, Intan, panggilannya Intan dan Andi ya. Iya, Intan boleh. Dan Andi, ini kan mahasiswa, kalau Intan di Untirta, ini dari UIN. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu karya-karya digital mereka yang sudah dikirimkan ke panitia. Karena sebelum ikut lomba juga selain ngirimkan berkas, juga ngirimkan karya digital. Nah, kita lihat dulu nih karya digital mereka seperti apa. Halo sahabat bahasa. Tahukah kalian bahwa tanda baca memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian sebuah informasi? Penggunaan tanda baca yang baik akan mempermudah orang lain untuk memahami informasi yang kita berikan. Saat ini, media sosial digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh informasi dapat disebarkan dengan cepat dan mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut membuat kebanyakan orang mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan. Nama saya Intan Chandra Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar pada grup keluarga saya dalam sebuah aplikasi pesan singkat. Ikuti saya terus ya. Nah, sahabat bahasa, sekarang saya telah bersama mama saya. Halo, sahabat bahasa. Jadi gini, Ma. Sekarang kita mau membahas tentang kesalahan umum kaidah-kaidah kebahasaan dalam grup keluarga kita di salah satu aplikasi pesan singkat. Yuk, kita simak bersama. Pada pesan ini, terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda elipsis. Tanda elipsis itu apa, Mbak? Tanda elipsis itu titik-titik yang jumlahnya ada 3. Oh, begitu. Iya, Ma. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau pernyataan ada bagian yang dihilangkan. Jadi, pada pesan tersebut seharusnya diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Karena tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau pernyataan. Oke, kita lanjut ke pesan yang kedua ya. Menurut Mama, di pesan kedua ini terdapat kesalahannya di mana? Menurut Mama nggak ada yang salah. Kita cek bersama-sama ya. Dalam pesan ini terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda petik. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, dan bahan tertulis lainnya. Oh, begitu. Sebaiknya dalam pesan tersebut tidak perlu menggunakan tanda petik untuk menyingkat suatu kata. Nah, seharusnya dalam pesan tersebut menggunakan tanda hubung. Jadi kata tersebut tidak perlu disingkat menggunakan tanda petik, melainkan ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung. Yang terakhir,
pada pesan tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda garis miring. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta dan setiap. Sehingga pesan tersebut tidak perlu menggunakan garis miring untuk menyingkat suatu kata atau untuk memberi suatu singkatan. Nah, sebaiknya kata tersebut ditulis secara lengkap tanpa menggunakan garis miring untuk menyingkat kata tersebut. Karena setiap orang tidak mengetahui apa itu singkatannya. Singkatan. Seperti itu. Jadi kata tersebut seharusnya ditulis secara lengkap. Betul. Jadi begitu pembahasan mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Semoga Mama dan sahabat bahasa semua memahami dan dapat menerapkan penggunaan tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai bertemu lagi sahabat bahasa. Salam literasi! Hai teman-teman, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi bukan hanya sumber daya alamnya saja loh yang melimpah. Indonesia pun memiliki bahasa yang sangat melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Pulau Rote, jumlahnya ada 718 ragam bahasa daerah loh. Wow, keren kan? Tapi bagaimana kalau kita berpergian ke daerah lain yang bahasanya berbeda? Nah, yang khawatir teman-teman, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, dengan demikian, kita bisa mudah berkomunikasi dengan saudara kita yang berbeda daerah. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Perkenalkan, nama saya Andi Sepudin, 21 tahun, asal Kabupaten Lebak, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, finalis Duta Bahasa Provinsi Banten. Tentu sangat bangga sekali. Ya, jelas bangga. Bangga. Ya, tentunya bangga sekali. Ya kan itu udah bahasa kita dari dulu ya, dari lahir. Sejak usia dini di sekolah TK. Sejak usia dini. Sejak masuk SD, SD kelas 1 itu. Sejak sekolah TK. Jawa, Jaseng, Batak, Ambon, Papua, Ogan, Ogan, Semendok, Semendok, Betawi, Rapa, Ngapa. Satu, Ngapa. Apa duanya? Jawa, Jawa itu kan tuh, yang kental gitu. Hampir setiap hari. Dalam keseharian. Di lingkungan kampus aja. Sesering mungkin. Iya, sering kan itu soalnya bahasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekarang saya akan bertanya kepada salah satu mahasiswa UIN SMA Banten, sejauh mana mereka mengetahui kosakata bahasa Indonesia yang memang jarang sekali digunakan. Coba kita tes ya. Tahu enggak dari tiga gambar ini apa? Pengeras suara. Yang bawah apa? Mikrofon. Mic pengeras suara. Mikrofon. Yes, mikrofon. Apa ini? Oh iya, upload. Kalau yang atas sih download. Upload. Kalau yang ini download. Nah, ini baru kalau saya mau download biasa. Kalau kamu? Unduh. Nah, gambar yang paling atas itu menurut kalian apa? Ini. Ya. Apa ya? Ayunan. Outbound itu kayaknya. Outbound. Kalau yang bawah kayak apa itu? Outbound. Ih, main ini tau ce, apa? Iya, outbound. Ya, sebenarnya benar apa yang tadi disampaikan. Cuma dalam bahasa Indonesia ini ada loh penggunaan bahasanya. Nah, yang paling bawah itu disebut dengan plantang. Apa? Plantang.
Iya, pelantang baru dengar ya? Baru dengar. Pengen tahu? Apa itu? Yaitu pelantang. Oh, pelantang. Pelantang. Iya, baru dengar juga. Atau ya biasanya kan biasanya mikrofon gitu kan. Ya. Kalau yang pertama itu kita bisa menggunakan bahasa mengunggah. Oke, kita lanjutkan obrolan kita dengan finalis Duta Bahasa Banten. Tadi kita sudah saksikan karya digital kedua finalis ini, karya Intan dan karya Andi. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol. Intan selain menyerahkan karya digital, Andi juga yang menyerahkan makalah esai ya, seperti apa. Kalau Intan tentang apa? Kalau aku tentang literasi desa menuju keaksaraan. Kalau Andi? Peran Duta Bahasa dalam memajukan bahasa. Oke. Okay. Substansinya seperti apa, Andi? Dari makalah kamu, apa yang ingin kamu sampaikan di makalah itu? Ini kalau Andi lebih ke digital sih ya, lebih ke revolusi 4.0 kan. Bahwasanya banyak sekali sekarang apa ya, untuk penggunaan bahasa itu, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa itu asing, padahal ada dalam bahasa Indonesia itu sendiri, tidak digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Ketika kita buka internet pun, mungkin contoh misalkan Bupati Lebak misalkan selfie dengan masyarakat Kabupaten Lebak. Kenapa tidak kita menggunakan Bupati Lebak bersuah foto dengan masyarakat Lebak? Nah, lebih tekankan ke situ sih. Kalau Intan, apa substansinya dari itu? Dari esainya? Kalau substansi yang sudah saya buat itu lebih ke apa ya, mengajak masyarakat desa untuk lebih berliterasi. Jadi kan masyarakat desa tuh biasanya kalau dapat informasi dari orang langsung ditelan mentah-mentah aja gitu, Pak. Jadi di sini saya mau mengajak masyarakat desa terkhususnya yang apa ya, yang kurang akan literasinya. Jadi ketika dia mendapatkan informasi tidak langsung ditelan begitu saja, namun mencari dulu kebenarannya dengan membaca literatur-literatur yang terpercaya. Oke. Nah, kalau menurut kalian ya, Andi dan Intan, terkait penggunaan bahasa di Banten, baik pada upaya pelestarian bahasa daerah, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, dan penguasaan bahasa asing seperti apa di Banten ini? Realitasnya seperti apa? Andi, Andi dulu. Kalau kita melihat di daerah Andi dulu ya, daerah terdekat, bahwasanya kalau daerah Andi pribadi di Kabupaten Pojok sana, itu masih mayoritas masyarakat masih menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan. Adapun bahasa-bahasa Indonesia itu biasa digunakan hanya kegiatan-kegiatan formal saja, seperti di sekolah atau seperti di acara seremonial dan sebagainya. Kalau di teman-teman kampus, kalau teman-teman kampus itu mayoritas karena dari berbagai daerah, maka yang digunakan itu bahasa Indonesia kebanyakan. Seperti itu. Kalau dalam penggunaan bahasa asing di ruang-ruang publik, misalkan ada nama toko, nama perumahan, itu kan banyak juga menggunakan bahasa asing. Nah, menurut Andi seperti apa penilaian Andi? Kalau di ruang publik, sebenarnya boleh-boleh saja. Di sisi lain kita bangga juga. Kenapa? Karena itu bisa menambah wawasan bahasa asing kita. Di sisi lain juga kita sedih juga. Kenapa saya katakan sedih? Karena sebenarnya kalau misalkan ada dalam bahasa Indonesia-nya tidak dipakai, nah itu sayang juga. Karena itu bahkan orang ketika mendengar mancak rida itu orang aneh, apa itu mancak rida? Padahal ada loh, padahal itu bahasa Indonesia, bahasa kita gitu. Lebih tahunya ke outbound dan sebagainya. Okay. Nah, kalau tanggapan Intan seperti apa? Sama atau seperti apa? Ya, kalau aku sih beda sama Kak Andi ya, bertolak belakang untuk penggunaan bahasa daerah. Nah, kalau di daerah aku sendiri itu pada menggunakannya bahasa Indonesia. Jadi sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa tidak menggunakan bahasa daerahnya? Apa sudah malu atau memang sudah tidak ada lagi masyarakat di lingkungan itu menggunakan bahasa daerahnya? Ya, di lingkungan itu bukan orang situ asli gitu, Pak. Di perumahan. Ya. Jadi di situ ada yang dari Lampung, ada yang dari Sunda. Jadi kita kalau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di keluarga? Kalau di keluarga juga pakai bahasa Indonesia. Kalau orang tua Intan sendiri dari mana? Kalau orang tua aku dari Jawa sama Sunda. Sunda, tapi di rumah dengan anaknya dengan itu pakai bahasa Indonesia. Tidak ada upaya dari orang tua misalkan ngobrol dengan bahasa Sunda dengan anaknya atau dengan bahasa Jawa. Enggak ada. Cuman kalau dari papa sendiri suka ngajarin aku sih sedikit-sedikit bahasa Jawa biar aku tuh tahu gitu bahasa daerah. Itu juga terjadi di keluarga-keluarga yang lain, di tetangga seperti itu, nggak ada lagi yang mengajarkan bahasa daerahnya atau seperti kalau apa? Kalau di sana kan mayoritas itu orang Sunda. Ada satu keluarga yang menggunakan bahasa Sunda gitu. Di keluarganya. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan-obrolan ini, kita saksikan dahulu iklan-iklan berikut ini. Halo sahabat.
sahabat bahasa? Tahukah kalian bahwa tanda baca memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian sebuah informasi? Penggunaan tanda baca yang baik akan mempermudah orang lain untuk memahami informasi yang kita berikan. Saat ini, media sosial digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh informasi dapat disebarkan dengan cepat dan mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut membuat kebanyakan orang mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan. Nama saya Intan Chandra Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan tanda baca yang baik dan benar pada grup keluarga saya dalam sebuah aplikasi. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Mempersatukan. Mempersatukan. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Memiliki jumlah penutur terbanyak keempat di dunia. Dipelajari puluhan negara. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga. Kami bangga. Kami bangga. Bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku, kebanggaan. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking rampu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus berdaran-daran remegagag ya. Tonton atau dibaca beritanya ning bantennews.co.id semengkoten sao. Baik, kita lanjutkan obrolan kita, kami dengan finalis Duta Bahasa Banten. Andi itu lahir di Banten ya? Di Banten. Lahir dan besar di Banten. Kalau Intan sendiri lahir di Banten dan besar di Banten. Nah, pengetahuan kalian tentang Banten itu seperti apa? Apa sih kelebihan Banten dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Menurut Intan terlebih dahulu seperti apa? Ya, kalau menurut saya di Banten sendiri ini budayanya tuh sangat kuat ya Pak. Masih kerasa di lingkungan-lingkungan yang memang notabene itu gak terlalu apa ya, tidak terlalu mendalam gitu maksudnya dalam kebudayaan. Misalnya di Serang sendiri itu kan kayak ada kearifan lokal panjang ya, Maulud Nabi. Panjang Maulud. Peringatan Maulud Nabi. Nah, di daerah saya juga di situ masih memegang kuat tradisi seperti itu gitu. Jadi menurut saya budaya di Banten ini sangat luar biasa gitu loh Pak. Berbeda dengan daerah-daerah lain dan gampang dikenali. Kalau Adi? Kalau saya sih kalau Banten sendiri lebih ke wisatanya. Wisata di Banten itu lebih sangat banyak sekali. Ada wisata budaya, ada wisata religi, wisata alam, wisata buatan. Contoh misalkan seperti wisata budaya di Baduy, satu-satunya kan suku yang ada di Banten itu suku Baduy yang masih memegang erat adat istiadatnya itu suku Baduy. Dan itu saya katakan wisata budaya. Kenapa? Karena
disitulah orang yang datang ke Bali itu bukan hanya untuk melihat orang Baduy, tapi dia itu pengen tahu bagaimana kehidupan, kebiasaan mereka. Ada juga wisata religi. Kita tahu Banten itu adalah kotanya para ulama ya. Kita tahu bahwasanya di Kesultanan Banten, selain orang untuk berziarah, saat ini mereka itu bukan hanya untuk berziarah saja, tapi di situ ada sisi wisatanya loh, seperti menara, ke pinggir lagi ada sorosoan, keibuan. Nah itu menunjukkan bahwasanya Banten itu berpotensi sekali untuk di bidang sektor wisata. Nah, Banten kan banyak wisata, budaya, dan kesenian termasuk. Kalau Andi dan Intan sendiri itu pernah menggeluti atau pernah belajar kesenian khas Banten nggak? Salah satunya misalkan apa itu rampak beduk atau apalah, pernah nggak? Kalau aku pribadi sih pernah waktu SMA, aku pernah ikut kayak ubruk gitu. Ubruk, komedi dari ubruk. Banten. Terus sampai sekarang juga masih dilakoni atau gimana? Enggak, waktu SMA doang. SMA doang. Terus aku juga pernah ikut rampak beduk. Rampak beduk. Tampil di sekolah. Kalau yang lebih personal, misalnya apa? Misalnya yang lebih kesenian yang lebih sendirian aja tidak? Itu kan cuma banyaknya dengan sendiri. Aku lebih ke rayang ramean sih Pak, pernah. Oke. Kalau Andi? Kalau di kesenian paling ikut pernah angklung gitu Pak. Angklung buhun atau angklung yang angklung buhun yang dari Lebak ya, atau yang angklung yang dari Parahyangan yang dari Jawa Barat kayak gitu. Ya, angklung lebih ke angklung Baduy sih sana. Okay. Jadi satu angklung satu orang gitu. Oke. Okay. Nah, kalian sudah bicarakan tentang berbagai keunggulan Banten. Nah, kalau dari sisi bahasa sendiri, keunggulan Banten dari sisi bahasa seperti apa? Kalau Banten itu keunggulan dari sisi bahasa yang ada di Banten itu cukup banyak bahasa, bukan hanya bahasa Sunda saja yang tadi katakan, ada bahasa Jawa, ada Sunda, ada Jawa, dan juga Sundanya itu beragam juga. Bahkan di daerah saya di Lebak itu walaupun bahasanya sama Sunda, tapi satu kampung dan sekampung yang lainnya, bahkan satu kecamatan dan kecamatan yang lainnya itu pasti beda gitu. Contohnya ya, seperti apa bedanya? Contoh misalkan dari logat, dari lagam, contoh siar rekamana, tapi kalau kampung lain dia neka mana gitu kan, logatnya itu apa, lafalannya masih ada itu udah jadi beragam sekali sih. Kalau dari Intan seperti apa coba, keragaman bahasa di Banten seperti apa? Kalau dari yang aku tahu ya sama sih, keragaman bahasa di Banten itu cukup beragam, cuman aku kurang tahu lebih jelasnya gitu ya Pak, karena kan di lingkungan aku pada makainya itu bahasa Sunda gitu. Nah, Banten ini kan dekat ya dengan Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat kegiatan juga di situ. Nah, kalau kita ngelihat di beberapa pertunjukan di nasional, basic di televisi, itu banyak bahasa-bahasa daerah dari luar, ada bahasa Batak, bahasa Bali, Jawa Tengah, Sunda, dan bahkan ngapak yang lagi ramai, misalkan itu masuk di TV-TV nasional. Tapi kenapa bahasa khas Banten, bahasa Banten ini, bahasa daerah Banten, itu jarang, bahkan sangat sulit sekali muncul di media-media nasional seperti itu. Kenapa itu? Pertama, mungkin kurangnya melestarikan bahasa. Sehingga yang pengguna bahasa daerah itu hanya daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari pusat kota. Sehingga, tahu sendiri kalau daerah jauh dari pusat kota, sangat susah untuk mengekspos. Sehingga, kenapa tidak? Padahal kalau yang dari kotanya, misalkan daerah kota, mahir berbahasa daerah, itu lebih gampang sekali untuk diekspos sebenarnya. Seperti ngapa kan biasa dikaitkan dengan komedi. Sebenarnya Sunda juga berpotensi sekali sebenarnya untuk seperti itu. Okay. Kalau menurut Intan seperti apa? Kalau menurut Intan itu kurangnya dari upaya pelestarian bahasa daerah, berkaca dari lingkungan sendiri ya, karena di lingkungan sendiri itu juga upaya pelestarian bahasa di Banten ini kurang. Jadi mungkin itu salah satu faktor penyebab kenapa bahasa Banten itu kurang terekspos. Kalau dari sisi lagu ya, kita banyak mengenal lagu-lagu Batak, lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Padang, lagu Jawa Barat apalagi kayak gitu, sangat sering sekali. Tapi kenapa lagu-lagu yang bahasa daerah Banten itu jarang sekali terdengar dan apalagi sampai booming kayak gitu? Kenapa? Kalau menurut Andi pribadi ya, karena Banten ini adalah provinsi baru pemekaran dari Jawa Barat. Ketika ada dulu kan ada lagu daerah, misalkan Manuk Dadali. Nah itu kan ketika masih bersatu dengan Jawa Barat, ketika dimekarkan, nah bingung. Nah ini Manuk Dadali ini misalkan ini lagu khas mana, misalkan, maka Jawa Barat lah gitu kan. Sehingga Banten sebenarnya
ketika itu harus dari sekarang sebenarnya kalau misalkan mau membuat lagu-lagu daerah, mm-hmm. baik itu lagu daerah yang dimodernkan gitu, sebenarnya harus dari sekarang. Intan, gimana tanggapannya Intan? Kalau menurut aku sih, balik ke tadi ya Pak, upaya dari pelestarian lagu-lagu daerah di Banten itu masih kurang gitu. Jadi di sini tuh perlu adanya kepanjangan tangan dari Provinsi Banten. Salah satunya nih kayak kita-kita ini sebagai calon duta bahasa yang nantinya mampu apa ya, mempublikasikan atau membagikan kepada teman-teman, menginformasikan bahwa lagu Banten itu ada ini loh gitu. Yang kamu tahu lagu Banten sebenarnya apa? Yang kamu tahu? Apa ya? Kalau aku tahu sih Ule-ule Kelabang. Yang kayak gimana? Ule-ule Kelabang. Ule-ule Kelabang, Kelabang dawe buntute gitu. Kalau yang dari daerah Lebak misalkan ada enggak daerah berbawa bahasa Sunda bahwa ini lagunya cuma ada di Lebak, di Banten kayak gitu. Apa ya? Belum dengar sih. Belum dengar atau saja yang belum tahu mungkin. Tapi lagu itu memang ada sebetulnya cuma tidak terpublikasikan ke masyarakat gitu kan. Oke. Nah, kalau upaya Andi selama ini atau Intan secara personal dalam hal penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti apa? Kalau upaya dari aku sendiri, aku sendiri sih masih belajar gitu ya. Aku di sini masih juga nanya-nanya sama temen yang keseharian itu menggunakan bahasa Jawa Serang. Okay. Gitu. Karena kan dari aku pribadi, aku belum terlalu mendalami gitu dari bahasa Jawa Serang sendiri. Jadi upaya aku sih, aku kebanyak nanya-nanya ke temen-temen kayak gitu. Kalau upaya Andi pribadi sih, kalau untuk bahasa daerah, kalau bahasa Sunda sudah menguasai, walaupun di situ Sunda kasar. Cuma sekarang ketika Andi tinggal di Serang, banyak teman-teman yang dari Serang juga yang notabene-nya dari bahasa Jawa. Andi juga kadang suka ikut berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa. Mencoba untuk, oh ternyata seru ya banyak bahasa itu. Seperti itu. Nah, sekarang kan beberapa daerah di Banten sudah memasukkan mulok bahasa daerah. Misalkan di Serang sudah ada mulok bahasa Jawa Serang. Kemudian di Pandeglang juga sudah masuk ada mulok bahasa Sunda dialek Bantennya. Nah, menurut kalian seberapa penting sih masuknya mulok itu pengajaran bahasa daerah itu di sekolah-sekolah? Kalau menurut saya pribadi itu penting banget. Karena kan kalau misalnya sudah ditanamkan sejak dini, jadi anak-anak itu sudah terbiasa, sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerah tersebut. Kalau waktu di tahun aku itu muloknya bahasa Sunda waktu itu. Mungkin sekarang udah ada Jawa Serang ya. Jadi itu bagus banget untuk pribadi sang anak. Biar kitanya juga dari kecil itu udah tahu loh, oh ternyata bahasa Jawa Serang tuh kayak gini ya, ternyata ini artinya ini ya. Dan ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, ketika dia mendengar orang berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa Serang, itu sedikit-sedikit dia mulai memahami. Kalau Andi seperti kalau Andi di Lebak sudah ada muloknya di Lebak udah mulok bahasa Sunda dialek Banten itu yang bukan Sunda Pariangan, bukan Sunda Lemes. Tetap Sundanya Sunda Pariangan kan, kalau Sunda Banten kan yang aing dia sih. Iya, aing dia justru nah ketika kita belajar Sunda yang halus, yang lemas, itu juga kita merasa susah juga. Seperti kita mau belajar bahasa Jawa gitu. Karena kita kebiasaan sehari. Jadi bukannya Sundanya bukan Sunda Banten ya, bukan. Masih Sundanya masih Sunda yang Pareyang. Sebenarnya orang tua juga mengajarkan kepada anaknya sebenarnya Sunda yang lemas sebenarnya. Cuma karena kebiasaan di lingkungannya Sunda yang kasar, maka saya juga bingung sebenarnya. Kita itu sebenarnya Sundanya Sunda apa sih? Okay. Tapi pendapat Andi sendiri terhadap mulok bahasa daerah itu seperti apa? Sangat penting sekali. Nah, di pengajaran sudah sekarang mulai masuk. Kalau Andi dan Intan sendiri melihat peran pemerintah dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dalam pelestarian bahasa daerah itu seperti apa? Kan karena di undang-undang bahasa itu di situ juga peran pemerintah daerah sangat penting kayak gitu. Nah, seperti apa? Kalau menurut saya mungkin dari peraturan perundang-undangnya udah cukup ya Pak. Mungkin di sini bisa apa ya diinovasikan gitu biar kita juga lebih tertarik untuk melestarikan bahasa daerah. Mungkin bisa dibuat apa ya seperti peraturan satu hari menggunakan bahasa daerah. Itu juga kan bisa menjadi motivasi kita untuk lebih apa ya melestarikan bahasa daerah itu. Kalau menurut Andi, seperti yang dikatakan Intan tadi, bahwasanya peraturan sudah cukup, sebenarnya udah bagus. Tinggal bagaimana kita
menggunakannya. Tapi di zaman sekarang ini, karena kita zamannya zaman canggih, banyak orang yang sering melihat handphone. Alangkah baiknya ketika bahasa daerah itu digunakan seperti yang ada akun YouTube-nya, misalkan khusus Sunda. Jadi dibuat seperti ngapak seperti itu, ya, inovasi-inovasi barulah yang kita buat gitu, supaya yang mendengar itu tidak bosen gitu kan. Oke, semakin menarik obrolan kita, nanti kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Mempersatukan ribuan suku bangsa. Mempersatukan penutur dari ratusan bahasa daerah. Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia, kebanggaan bangsa. Memiliki jumlah penutur terbanyak keempat di dunia. Dipelajari puluhan negara. Saya bangga berbahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku, kebanggaanku. Bahasaku, kebanggaan. Dulur-dulur seprovinsi Banten, kula saking rambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus bereremegegeg ya. Tonton atau dibaca beritane ning bantennews.co.id semengkoten sao. Baik, kita lanjutkan obrolan dengan finalis Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020 bersama saya Intan dan Andi. Nah, Intan, Andi, kalian sudah menjadi finalis dan siapa tahu amin kalian terpilih jadi Duta Bahasa Banten. Nah, kalau kalian misalkan terpilih sebagai Duta Bahasa Banten, apa yang akan kamu lakukan untuk upaya pelestarian bahasa daerah, kemudian untuk pengutamaan bahasa Indonesia dan penguasaan bahasa asing seperti apa? Pertama, kalau Andi pribadi, kita sosialisasikan dulu. Maksudnya gini, kita menjadi duta bahasa itu bukan hanya kita untuk menjadi ikon saja, tapi bagaimana kita berkontribusi nyata, bukan hanya berkontribusi maya, hanya ada di cover dan sebagainya. Jadi contohnya seperti apa? Pertama, sosialisasi bagus. Kedua, rencana saya kalau misalkan saya terpilih menjadi duta bahasa Banten, saya pengen aktif di YouTube-nya, seperti misalkan membuat video-video yang di dalamnya ada edukasi bahasa, begitu bahasa Indonesia, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kalau saya seperti itu minimalnya. Kalau Intan? Kalau dari saya pribadi, upaya yang akan saya lakukan, pertama saya akan mengedukasi untuk diri saya sendiri gitu. Saya akan mempelajari lebih dalam mengenai Provinsi Banten ini, kemudian saya juga akan membagikannya kepada teman-teman. Sama seperti Kak Andi tadi, saya juga akan bersosialisasi. Kemudian karena sekarang lagi eranya 4.0 ya, karena teman-teman semua juga pada udah megang gadget semua gitu. Jadi di sini saya memanfaatkan hal itu dengan nanti kan kita semua pasti punya sosial media gitu. Jadi nanti membagikan video di sosial media yang saya punya dengan literasi-literasi yang baru gitu. Kalau Andi maupun Intan,
itu masuk nggak di komunitas-komunitas bahasa daerah kayak gitu? Kalau yang komunitas-komunitas pelestari bahasa daerah, kan ada beberapa komunitas tuh di Banten itu, ada komunitas yang melestarikan bahasa asing, kalau nggak salah orang Banten atau berita aing segala macam. Di Serang juga ada komunitas kayak gitu, komunitas bahasa Jawa Serang. Kalian masuk nggak di komunitas-komunitas itu? Kalau Andi belum masuk, insyaallah segera masuk. Kalau Intan? Intan juga belum masuk, belum bergabung. Nah, sebelum kita tutup acara ini, seperti tadi yang Intan lakukan di video dan Andi lakukan di video karya digitalnya tentang bagaimana kesalahan-kesalahan berbahasa, bagaimana mencari padanan-padanan bahasa. Pada hari ini juga saya akan melakukan tantangan kepada kedua finalis ini untuk menjawab padanan kata bahasa Indonesianya dari bahasa-bahasa asing yang saya sebutkan. Kalau yang tahu langsung angkat tangan dan jawab. Ya, tidak usah ditunggu lagi sebut namanya, langsung angkat tangan dan jawab. Oke, kita mulai. Efektif. Efektif. Lancar tuh. 1, 2, 3, 4, 5 Nah, tepat. Tepat. Mangkus. Efisien. Efisien. 1, 2, 3, 4, 5 Sangkil. Sangkil. Kontak person. Kontak person. Narhubung. Blogger. Apa ya blogger? Blogger. Sering kan dengan blogger, ya, nah, itu ada padanannya bahasa Indonesianya. 1, 2, 3, 4, 5 Narablog. Drive to. Pesan antar. Kurang tepat. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5 Latatur, layanan tanpa turun. Oh iya, saya lihat di video tuh. Udah berapa pertanyaan tadi? 4 ya? 5? 4 atau 5? 5? 4? 4. Ada 10 nanti. Nanti penonton yang menilai. Ponsel. Telepon genggam. Kurang tepat. Apa? Ponsel. Telepon genggam. 1, 2, 3, 4, 5 Gawai. Oh iya, lupa. Gawai. Gawai. Selfie. Swafoto. Angkat tangan dulu, dua-duanya betul. Mos. Tetikus. Betul. Hardware. Perangkat keras. Betul. Hand sanitizer. Sekarang kan lagi ramai tuh, iya. Hand sanitizer. Ya, lupa loh. Sanitizer. 1. Cuci tangan, bukan. 2 3 4 5. Apa? Cuci tangan. Penyintas tangan. Penyintas. Pertanyaan terakhir. Facial. Apa? Facial. Facial. Termasuk dari APD itu yang tutupin muka. Pelindung aja, Mas, pelindung aja. Apa ya? Kan sering lagi rame juga sekarang, facial, hand sanitizer. 1, 2, 3, 4, 5 Lindung wajah. Bener kan? Kenapa gak dijawab? Oke, terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Intan dan Andi. Terima kasih karena kedatangan Intan dan Andi. Kita ketemu lagi besok bersama. Besok tidak ada, tapi nanti hari Senin. Nanti hari Senin kita ketemu lagi dengan dua finalis yang lain. Pada jam dan waktu yang sama. Terima kasih Intan dan Andi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur seprovinsi Banten, dulur sakingrambu Banten, ayo ngajak dulur-dulur sedanten kangge ngebaca berita sing aktual, sing aktif, sing memang terus berada remegagag ya.
tonton atau dibaca beritanya nih bantennews.co.id semengkotan saur.